Oleh karenanya saya menyampaikan terima kasih banyak selaku ketua takmir dan juga pengasuh pesantren Tahfidzil Quran Al-Qadar, dumateng panjenengan sedoyo, para pimpinan desa dan juga perangkatnya, para wali santri semuanya, para jamaah semuanya. Alhamdulillah, matur suwun rawuhipun panjenengan sedoyo memberikan semangat tambahan untuk kami. Terus terang, ini sudah beberapa tahun ini itu kami itu selalu izin, selalu merasa malu. Bahkan kemarin itu ada Pak Bu dari NTT, dari Ambon, dari Papua. Ustadz, saya mondokkan anak saya di Al-Qadar. Loh, repot ini. Nggih, sang NTT Pak Ado, Pak. Nggih, gara-gara mirengaken ngaose putrane panjenengan iki lho. Kula lek pengajian live TikTok niku karo nyemak yugane panjenengan iki. Ngrungokno ngajine kok enak, nggih. Kok isok tartil. Teko NTT pengen mondok teng mriki. Lah piye? Ado-ado teko NTT bae mriki terus Pak Kluthik lah ndi pondoke? Apa gak kisinan kira-kira? Nggih. Makane niki yak napa carane diupayakaken? Diupayakno. Yak napa carane ndang enten pondok, ndang enten gedung TPQ. Dados cara lek enten teko ado-ado mriki gak isin. Mboten cegek. Makane kula nyuwun tulung tepa jenengan. Ora mung support dungane tapi juga duwite. Umpama gak patek dungo mboten apa-apa Pak jane Pak. Sepenting duwit ngoten lho. Niki lek dibangun karo dungo tok ya gak iso nggih. Yeah. Dadi kula sih gak masalah jenengan gak patek dungo gak masalah. Sing penting duwit kan ngoten. Kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafidz, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, asatidah, ustadzah, niki kula didhisik nih dalam rangen teni Pak Lurah muga-muga saged dugi, insyaallah Pak Lurah kemudian juga Profesor Muhammad Ali Aziz, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz itu pengurus LPTK Jawa Timur. Yang insya Allah juga siap datang, maka saya dulukan dan saya
akan selama mereka datang. Kalau belum datang, saya belum turun. Muka-muka itu suwe. Dia tidak bisa percaya jawab bahasa Madura. Mohon maaf, saya tidak punya ijazah. Nih, iya itu mas, kan sampai nampak Al-Quran. Iya, saya memang justru karena tidak punya biaya, saya tidak sekolah. Saya langsung mondok tahfidzul Quran. Pondok hafal Al-Quran. Tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, jadi juara dunia. Tapi tidak ada pekerjaan. Nah, akhirnya saya terus gerak terus sebagai ketua Imam Masjid Indonesia kemarin itu, saya terus galakkan, ayo ngapal Al-Quran, ayo ngapal Al-Quran, ayo ngapal Al-Quran, supaya kalau ngapal Al-Quran, biar dapat beasiswa. Dan itu jamin. Dan Al-Qadar ini memang namanya Al-Qadar, belum pesantren betul besar, tapi yang juara-juara nasional itu dari sini. Imam Masjid Al-Akbar itu tasheehnya di sini. Ada juara 30 juz dari Rembang itu nyantinya di sini. Membetulkan huruf fa, bunyi fa dalam baca Al-Qur'an. Itu juara nasional dari Rembang. Namanya enggak usah saya sebut. Itu satu bulan tidak selesai faktok. Nek muni fak bener, tapi nek moco fak hilang hamesnya. Dalam pelaksanaan pembangunan ini, kami juga ingin menekankan bahwa kami di sini bertindak sebagai konsultan dan pelaksana lapangan yang bekerja sama dengan panitia pembangunan yang akan melaksanakan pembangunan ini secara swadaya. Jadi pembangunan ini tidak ada sistem kontraktor atau diborong oleh pihak kontraktor. Jadi dengan harapan kedepannya bisa lebih efisien dan dana yang terkumpul bisa dikelola oleh pihak panitia pembangunan secara transparan dan accountable. Alhamdulillah sudah mulai bulan Maret awal, sebelum puasa kita mulai di jalan itu sampai ini pekan 18. Dana yang terkumpul itu belum yang ke rekening yang baru kami buka itu berjumlah total keseluruhan kurang lebih 168 juta. Allah memilih satu Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga Ibrahim dan keluarganya, yang keempat Imran dan keluarganya. Kenapa bedanya empat yang saya sebut itu? Mengapa Adam tidak disebut dan keluarganya? Karena Adam punya anak yang tidak soleh. Gitu Pak? Nuh punya anak. Gitu? Siapa? Kan'an. Tidak soleh. Tapi kalau Ibrahim disebut Ibrahim dan keluarganya. Karena anaknya Nabi Ibrahim itu Masya Allah. Soleh kabeh. Bahkan atas yang tadi Nabi Pak. Maka ini jenengan yang sembahyang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala wa ala. Jadi sampean itu berarti tiap hari jaluk nang Gusti Allah supaya keturunan sampean dadi koyok Nabi kabeh. Lho mboten. Luar biasa. Nah, sekarang ini peletakan batu pertama ini adalah diletakkan Dzulhijjah bulannya Nabi Ibrahim. Wes insyaallah sampai nami ini semuanya anak panjenengan, anak pulau panjenengan sedoyo insya Allah dados anak sing koyok keturunane Nabi Ibrahim alaihis salam. We'll be right back.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saya Ahmad Zahro, Ketua Yayasan Masjid Al-Qadar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita bisa melaksanakan upacara peletakan batu pertama pembangunan pesantren Tahfidzul Quran, pembangunan gedung Taman Pendidikan Al-Quran, dan pembangunan menara Masjid Al-Qadar dengan sukses. Moga-moga pembangunannya lancar, aman, diberkahi Allah SWT, dan segera selesai. Karena Masjid Al-Qadar ini walaupun selama ini belum berstatus pesantren, tapi yang nyantri banyak sekali dari banyak daerah. Bahkan para santri Al-Qadar sudah banyak yang menjadi juara-juara nasional dan internasional dalam hafalan Al-Qur'an, sehingga kami terdorong untuk bagaimana mengeksiskan pesantren Al-Qadar. Karena sekarang ini santrinya sudah ada sekitar 600 tanpa gedung, menggunakan masjid, kotak-kotak masjid. Nah, sekarang kita berharap dengan memberi fasilitas kepada para santri ini, pesantren Tahfidz Al-Qur'an Al-Qadar, Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Qadar, bisa segera eksis dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Dan saya berterima kasih kepada semua donatur, semua partisipan, semua yang peduli pada pembangunan Al-Qadar ini, juga kepada LPTK Jawa Timur, kepada para kafilah MTQ Nasional Jawa Timur, kepada para donatur tetap maupun donatur insidental, dan kepada panitia dan seluruh yang terlibat dalam pembangunan ini, jazakumullah khairan. Moga-moga Allah SWT memberi balasan dengan yang lebih baik. Dan sekali lagi, moga-moga pembangunan yang kita tangani sekarang ini, baik pesantren, TPQ maupun menara, bisa berjalan lancar dan segera selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.